Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebelum datangnya Idul Fitri kita membayar zakat fitrah. Telah kita ketahui bersama zakat artinya bersih, fitrah kembali kepada penciptaan awal, fitrah berarti suci. Zakat fitrah adalah salah satu rukun Islam yang harus dijalankan setiap muslim. Tujuan zakat fitrah adalah sebagaimana tercantum di dalam surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum. Dijelaskan supaya zakat fitrah membersihkan diri. Seorang yang berzakat bersih, kemudian zakat juga berarti tumbuh menjadi banyak, berkembang. Ini adalah zakat fitrah. Baik zakat fitrah, zakat mal ataupun zakat yang lain, semuanya bermakna tumbuh dan berkembang. Kami ilustrasikan seperti di dalam contoh-contoh kebiasaan masyarakat. Ketika seseorang itu menanam bayam, kemudian dia memetik daun bayam yang paling muda, tidak lama kemudian tumbuhlah semi atau bersemi yang daun-daun yang baru. Begitulah zakat, ketika uang kita keluarkan bertumbuh, ketika sedekah kita keluarkan dari uang kita bertumbuh semakin banyak sampai ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 100 cabang. Ini yang pertama yang disebut dengan tumbuh dan berkembang.